Yo, halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fajar Dam. Oke, jadi di konten kali ini kita akan bikin konten Losaga Origin lagi. I'm here. Sorry, Losaga Esotik. Jadi kali ini kita akan review Losaga Esotik dikarenakan Losaga Origin lagi benar-benar ada kendala di mana jaringan yang macam. Ya, wow. You know lah ya, macam badut kayak misalnya. What the fuck is this shit? Turnamen kemarin isinya ya. Mungkin kalian bisa nonton cuplikan di konten kali ini kita akan bikin konten Losaga Origin lagi. Gimana sih perbedaan antara Losaga Esotik sama Origin? Jadi kita akan coba pindah dulu untuk sementara untuk bikin konten, karena gue juga nggak bisa bikin konten Losaga Origin karena servernya lagi ada kendala ya, yang mana kita ngehit itu harus gacha dulu kayak bagikan gacha ganyu ya di Mobile Legend nih. Memang macam Oke, jadi di sini kita ditemenin sama Losting, sama kucing, sama Hiroka untuk menemani gua mereview Losaga Esotik saat ini ya. Jadi sebagaimana kalian dasarnya kalian tahu, sebenarnya gua pernah main Losaga Esotik sebelum adanya Losaga Origin ya. Jadi kalau kalian ngiranya ini endorse gak, ini gua bener-bener bikin pure dari konten gua yang ingin gua sendiri ya, karena gua nggak bisa bikin konten Losaga Origin ya. Karena nge-lag. Nah, jadi di sini gua udah pernah main Losaga Esotik sebelumnya. Mungkin para viewer gua yang di Losaga Esotik juga tahu ya. Yang kalian enggak tahu, ini char gua sekarang. Cuman ini karena sekarang gua ngerjain temen gua karena dia nama waifunya Konbamyo, jadi gua pakai gitu ya. Oke. Jadi kita akan review keadaan Losaga Esotik saat ini ya. Yang pertama kita coba cek isi room battle kali ini ada berapa ya. Kita lihat, oke, lumayan ya. Cuman rata-rata 8 ya. Di sini jumlahnya ada 8 tapi ada yang banyak roomnya juga ya. Oke. Kita coba review plaza. Plaza ada berapa? Oke, plaza ada 6. Kita masuk ke orde dulu ya, sebagaimana kita tahu kalau ladder di sini emang sepi ya, effort juga sepi ya. Oke, kita akan coba untuk review shop-nya ya. Jadi shop-nya di sini ada kostum, ada BTS pack. Ini hero nggak guna sih, maksudnya hero bagus banget. Nggak ngotak emang nih hero, sialan. Soalnya kalau ngomong gue bilang BTS nggak guna, ntar ada yang marah tuh. Hey. Ya nggak, Cing? Cing? Panggil lu, dipanggil lu, waktunya ngomong lu. Tuli. Jadi dia user BTS ya guys ya. Jadi di sini hero-heronya ada Quark Paparazzi, ada Size Wolf. Oh, ada Nuclear Pack. Ini gue nggak tahu hot item pack ini sih apaan aja, mungkin ya sebagaimana tampilan aja ya. Di sini ada Unstop Pack, Permanent Hero Pack, dan ya pack bener ya udah. Di sini rare sini lengkap sih, keluar semua sih ya. Buat kalian semua yang kangen sama hero premium ya, di sini premium masih tetap ada ya, dan di sini premium lengkap. Untuk gear-gearnya di sini upgrade-nya Lily ya, update-nya. Untuk premium title di sini cuman 100 perak, kalau di sebelah ya 50.000 ya. Kita akan coba testing server Losaga Esotik ini ya, gimana keadaan Losaga Esotik ini, apakah sangat berbeda dari sebelah, kita nggak tahu. Kita langsung coba cek. Di sini map Korea apa, Ting? Acian Palace. Bukan Korea, bukan Palace. Oke, jadi di sini kita coba pertama kita cek di sini adalah pingnya ya guys ya. Pingnya di sini sih hijau sih. Hijaunya asli. Hijaunya asli nih. Oke, jadi kita akan coba undang. Di sini yang login slotnya ada 17 ya slotnya. Pani gue masih cantik sih upgrade-annya ya. Kita bandingkan sama Losting. Oke, nggak jadi upgrade jelek. Jadi di sini buat kalian semua yang belum subscribe channel Losting, jangan lupa subscribe, karena di sini ada terdapat video-video lucu dengan YouTuber funny moment tapi live streaming ya. Yo, jangan lupa subscribe channel Losting, karena di sini dia bikin kontennya dengan niat ngedit ya, meskipun ya viewernya nggak seberapa tapi dia tetap konsisten sama editannya ya. Jadi jangan lupa di subscribe channel Losting, kita dukung dia biar supaya dia jadi anime. Oke, pertama kita testing hitnya lancar nggak? Coba sini Ting, gua testing hitting. Gitu. Oh, di sini lancar ya hitnya. Lancar-lancar aja sih. Khusus untuk kita, kalau yang pemain luar
lancar sih. Oh, di sini bisa kan, di sini servernya lancar ya guys ya. Kita coba untuk nge-review battle di sini, apakah battle di sini lancar apa tidak kita tidak tahu ya. Di sini nggak ada yang 5 menit kayak di sebelah ya. Jujur secara pribadi ya, gue rada kecewa sama Losaga Origin ya. Ini dalam pertama dalam sejarah Losaga Indonesia ngeleknya parah sampai lama kayak gitu ya. Sejarah game kayaknya deh. Oh. Sejarah game. Jujur secara main game parah dari ini. Iya, jujur secara pribadi gue rada bete juga anjir. Bukannya apa-apa, gue bukannya ngebelain Saga, ngebelain di sini gue juga suka sama yang namanya official. Yuhal semuanya ya, karena official nih namanya itu. Bah, official kan game nih. Sampai jumpa. Ini kan jelaskan ya. Ada lisensinya kan. Cuma secara pribadi kalau misalkan seandainya servernya nge-lag kayak gini, siapa yang mau main nanti gitu. Halo guys. Boro-boro enak gitu ngehit aja lah, lancar ya kagak gacha anjir. Oke, jadi kita akan coba testing hit di sini ya. Gue enggak ada sama sekali denders di sini. Gue benar-benar pure video ini, benar-benar ucapan asli gue sama hosting hitting. Menurut gue pribadi gimana server sebelah? Sangat-sangat tidak pantas untuk dimainkan. Ya, semoga server sebelah ada perubahan lah ya dengan adanya pergantian server. Karena jujur secara pribadi orang bakal kecewa dengan adanya publisher yang bisa dibilang tidak menanggapi pemainnya gitu. Karena jatuhnya kan dia kan dapat uang dari yang main gitu modelnya. Semoga aja lah ya. Mungkin buat kalian semua para pemain Losaga Origin, bisa tolong ditulis di kolom komentar pendapatan kalian atau keluhan kalian tentang Losaga Origin, tentang server. Silakan tulis di kolom komentar, barangkali Losaga Origin nonton gitu. Jadi kayak bisa tahu gitu keluhan playernya gitu ya. Oke. Langsung saja di sini hitnya lancar sih. Lancar sih, ini lancar hitingnya. Dari kendala sama sekali. Lancar sih tuh. Hitingnya 4 tapi lancar. Coba. Gua hit. Coba wait. Tapi ya, sebagai catatan itu kalau lu ketemu sama player luar itu nge-lag, yo. Oh, karena beda jaringan ya. Beda, itu masuk akal lah. Iya. Itu urusan gimana pun mereka pakai VPN-nya benar. Daripada main server sendiri, official nge-lag. Gue juga kangen bad bones guys. Gue kangen bad bones guys. Meskipun ya, meskipun banyak yang di nerf sih. Contohnya kayak cancel nangin di nerf sini ya. Ya, tidak bisa. Boleh kebor sama aku mau. Ngapain yo? Oh, dia mau ngadu jisasimu ya. Oke lah. Ya enggak usah gitu anjing. Oh, gila, jago banget losting gila. Ayo kita lihat losting. Gila. Gila jago banget mainnya. Udah berat ya sekarang ya. Gila guys, jago banget losing mainnya guys ya. Kabur. Ini tuh cok. Konspirasi nih. Kabar. Di sini sih servernya ya lancar ya, untuk combo lancar gue suka sih. Nah, ini yang gue mau guys. Jujur secara pribadi Losaga Origin itu gamenya rame, pertama kali rilis tuh rame banget. Gue juga suka. Dan itu juga pertama kali di promosi Winda Basudara tuh sempat viral banget ya. Sempat rame banget jujur ya. Sampai-sampai itu gimana ya, player tuh bener-bener numpuk banget ya. Ini serang lo. Sekarang ya gue berharap semoga Losaga Origin kedepannya ada baik lagi lah, tolonglah Gravity lah ya, tolong, karena gue mewakilkan dan Losting juga mewakilkan dari semua orang di sini yang berkomentar di fanpage, tidak ada sama sekali direspon sama sekali ya. Ya semoga aja ya dengan adanya yang berani speak up, meskipun jatuhnya di sini sedikit ya ngomongnya, tapi ya adalah kendalanya bisa diselesaikan lah gitu, amin lah ya. Jujur gue dukung Losaga Origin, gue suka Losaga Origin. Cuman mau gimana lagi karena server kayak gini. Moga aja diperbaikan ya. Amin amin. Kita doakan aja guys ya. Kita dukung ya. Kalau emang seandainya enggak ada perubahan juga ya udahlah. Kita no hope lah. Di sini banyak sih. Di sini banyak ini juga ya. Kayak CC sayap sama kayak Losaga Origin di nerf juga ya. Cuman di sini ya lebih better stok servernya ya. Kalau nggak salah ini server esotik itu dia menggunakan server dari Singapura kalau nggak salah. Jadi lancar ya.
Tapi kalau untuk player luar negeri mungkin ada kayak nge-lag ya, wajar lah ya, karena dia kan orang luar ya. Gila, Losing jago banget sih. Gila, Losing jago banget guys. Gila. Widi. Mau. Gila, Losing jago banget. Belajar dari siapa, Ting? Oh, Losing. Kayak botak anjir. Elek sih. Kenal loh. Bentuknya terbang. Ayo tiga ting. Ayo ting. Ting, gue hitung sampai 3 lo kabur ya ting. 1, 2, 3. Wih, gila. Tapi sayang sekali ya. Oke, dah laki. Oke, mungkin sampai di situ aja keadaan Losaga Exotic. Pasti kita review Losaga Exotic ya. Semoga kedepannya Losaga Rojin bisa jadi lebih baik. Gue berharap di sini publisher-nya bisa bergerak lebih cepat. Dan di sini semoga gue berharap game itu kembali pulih, dan gue berharap di sini konten kreatornya lebih diperhatikan kembali gitu loh. Karena kita sebagai konten kreator juga butuh diperhatikan ya, meskipun ya chat tolong dibalas lah, meskipun di grup itu loh. Ya nggak ting. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.